Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Provinsi Aceh bekerja sama dengan Forum Dakwah Perbatasan atau FDP kembali menggelar Sekolah Keluarga Samar Angkatan Kedua. Sekolah Samar Angkatan Kedua itu dibuka dengan kegiatan seminar yang diisi sejumlah pakar dari berbagai bidang ilmu di Anjung Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh Sabtu 17 Februari 2024. Ada ratusan peserta yang menghadiri seminar tersebut, baik secara langsung maupun virtual. Sementara peserta Sekolah Samara Angkatan Kedua ini diikuti 68 orang yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Ketua PKK Aceh Ayu Marjuki menjelaskan Sekolah Samara merupakan pendidikan pranikah bagi calon pengantin. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk membekali ilmu bagi setiap calon pengantin tentang tugas dan tanggung jawabnya setelah menikah serta berbagai hal yang perlu disiapkan seperti kesehatan dan juga psikologis.